Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke, teman-teman, hari ini saya berada di kandangnya Pak Wiono, teman-teman. Ini kandangnya kandang baru. Ini ada kambing sistem koloni, teman-teman. Tingginya ini rata-rata berapa ini, Pak, kambing-kambing ini? 70 sampai 74. 7 di bawah 75. Iya. Di bawah 75, di atas 70. Iya. Ini, teman-teman, tingginya di bawah 75, di atas 70, teman-teman, rata-rata. Nah, jenisnya bermacam-macam, ada Jawa Randu. Semuanya hamil ini, Pak? Iya, hamil. Hamil berapa bulan rata-rata ini, Pak? 2 bulan. Yang ini 4 bulan ini. Oh, ini 4 bulan. Hamil tua ini. Hamil tua, teman-teman. 2 sama yang ini, sama. Oh, yang ya. Hamil tua ada 2. Safira, teman, harganya nanti kita tanya lagi. Sebentar. Sabar. Nah, ini. Ini tingginya kurang lebih sih 70 sampai 75 cm dan jenisnya bermacam-macam, ada bligon juga, Jawa Randu, terus nek Jawa biasanya burung ketok. Jawa biasanya kupingnya cekak-cekak seperti itu. Nah, Jawa biasa kupingnya cekak-cekak seperti ini, telinganya bahkan ada yang PE juga itu. Nah, PE kelas pasar, teman-teman. PE tapi kelas pasar. Jadi kelasnya breeding ringan buat pemula. Ini nak mana yo? Insya Allah sudah bagus ini, teman-teman. Nah, ini sudah bagus tingginya. Ini poal berapa rata-rata, Pak? Ini rata-rata berbalas 7, Mas. Oh, babon manak pisan atau dirian? Ada yang joro, ada yang manak pisan. Oh, ini rata-rata poal 1 jodoh, teman-teman. Dan beranaknya baru, masih ada yang masih joro dan juga manak pisan, teman-teman. Untuk harga, Pak, ini harga berapaan ini, Pak? 17 sampai 2 juta, karena kelasnya berbeda dengan yang di samping ini, ya, Pak, ya? Ya. Kelasnya berbeda, nanti yang samping kita tanyakan sendiri. Nah, yang ini harganya 17 atau 1 juta 700 sampai 2 juta. Yang 2 juta yang seperti apa, Pak? Ini 2 juta, tingginya 75 apa ini? Sekitar 75 ini, ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 75, teman-teman. Hamil berapa bulan ini, Pak? 2 bulan, Pak. Kurang lebih 2 bulan, teman-teman. Ini hamil kayak gini prosesnya bagaimana, Pak? Nanti apakah dicek dulu atau dicek aja susunya, kan kita kita pelit aja kalau sudah lengket, ya, Pak. Oh, sudah lengket. Tapi ini sudah yakin hamil ini, Pak? Ya, nanti sudah dicek. Oh, ya, ini di sini ini sudah di treatment atau belum, Pak, di sini? Gimana? Sudah di treatment, misalnya kesehatannya sudah disuntik atau di sudah. Oh, ini ya. Ini dikasih treatment apa saja, Pak, ini? Suntik sama ya itu, kasih obat biar nggak belen. Oh, jadi nanti sudah aman sampai sana, ya, Pak, ya? Ya. Insya Allah sudah aman. Ini tingginya, ya, tinggi-tinggi ada yang PE-PE seperti ini, ada yang Jawa Randu yang ini kelasnya agak tinggi-tinggi, teman-teman, anu nih, dure. Di atas 70, ada yang hamil. Kalau yang hamil tuh harganya berapa, Pak, itu, Pak? Itu 2 juta, Mas, sudah dipesan? 2 juta tuh. Hamil tua 2 juta. Cuma warnanya aja hitam. Oh, warnanya hitam. Yang putih juga sama? Yang hitam kurang dikit. Yang hitam kurang 19-an. Dikit. Yang hitam 19, yang putih 2 juta. Ya. Sapera, ya, Pak? Sapera. Sanen peranakan, teman-teman. Ini malah sanen peranakan. Nah, ini, teman-teman. Sapera hamil tua, ini kurang lebih berapa hari? Berapa minggu lagi, Pak, ini? Berapa minggu lagi ini? Kira-kira ini masih doro. Oh. Kan 2 bulanan lagi. 2 bulan lagi kurang lebih, ya. Ini masih doro. Oh, masih doro. Perutnya besar sekali, teman-teman, ya. Ini sudah. Nah, kalau ini sudah yakin, ya, Pak, ya? Ya, kalau yang ambil-ambil tua gini kan harganya juga sebenarnya lebih mahal, Mas. Lebih mahal sebenarnya, ya, teman-teman. Ini kan, nah, perutnya sudah besar sekali, ini sudah kurang lebih 2 bulan lagi beranak, teman-teman. Kalau kambing yang kecil-kecil kayak gini 5 bulan biasanya, Pak. Ya. 5 bulan. Kalau yang besar 3. Ah, berarti 3. 6. Kalau yang masih doro itu 6 bulan. Kalau yang sudah pernah laktasi ya 5 bulan katanya. Oh, 5 bulanan, teman-teman. Itu yang merah itu hamil muda ini. Hamil 2 bulanan. Oh, ini kalau mau pesan bagaimana, Pak? Misalnya mau pesan dicarikan dulu atau dikawinkan dulu, Pak, ini? Ya, harus pesan dulu, Mas. Pesan dulu, ya. Kalau mau pesan yang hamil-hamil, teman-teman, jadi teman-teman nanti harus pesan dulu, Pak. Saya mau pesan hamilan jenisnya Jawa Randu atau bligon atau yang seperti ini, ya. Warnanya kan bisa request juga, ya, Pak, warnanya. Ya. Request juga, dikawinkan dengan pejantan panjenengan yang besar. Nanti bisa pesan selama berapa bulan, Pak, ini? Selama 2 bulan. 2 bulan. Kalau mau pesan nunggu sabar, dicarikan yang
untuk menentukan benar-benar hamil itu 2 bulan ya Pak? Untuk menentukan benar-benar hamil itu 2 bulan teman-teman. Seperti ini kan harganya 2 juta dari 17 sampai 2 juta teman-teman. Tingginya tinggi emang kambing-kambing rodo-rodo jumbo teman-teman. Semi jumbo ini. Dan masih poel, masih muda-muda semua ini teman-teman. Nanti di sana juga ada yang anu, harganya beda ya Pak ya? Beda. Siap kawin, siap sema. Oh, ini siap baru anu, persiapan ini. Ya, persiapan mau kawin kan. Harganya cuma 14 sampai 15. 14 sampai 15. Tapi sudah teruji kualitasnya di sini ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Ini insyaallah nanti sudah hamil semua. Ada yang hamil tua harganya emang agak berbeda, teman-teman. Sekitar 2 juta. Ini yang hamil tua ada 2 ya, Pak? Iya. Ada 2. Perutnya juga sudah mulai kelihatan buncit-buncit ini teman-teman. Nah ini Sapera 2 juta teman-teman. Sanen peranakan. Harganya terjangkau yang ini. Bagus ini. Nanti kalau beranak 2 bagus. Nah, nomornya nanti ada di deskripsi teman-teman. Di deskripsi atau di video tak santumkan. Kalau di deskripsi dan di video nggak ada, teman-teman bisa tanya nanti. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi satu kolam ini ada 14 ekor, teman-teman. 14 ekor ini juga sudah banyak yang pesan ya, Pak ya? Iya. Sudah banyak yang pesan, teman-teman. Jadi kalau lebih baik datang ke sini dulu, dicek dulu ya, Pak. Iya. Nah, untuk saran dari Pak Wiono sendiri, kalau mau pesan silakan dicek dulu. Main ke sini sambil belajar, sambil ngopi, nanti kan di cek dulu, bisa dilihat, oh ini beneran hamil atau tidak, kan nanti tanya-tanya Pak posisi hamil itu kalau ciri-cirinya bagaimana, kan di sini nanti akan diberitahu teman-teman, gratis ilmunya ya Pak ya, dicekkan. Nah, mau milih yang mana, yang 1, 2, 3 kan bisa kelihatan. Ini semua pakannya pakai apa Pak ini? Pakan? Kita pakan pakai kangkung kering sama hijauan. Kangkung kering sama hijauan, gak pakai sentrat yang ini Pak? Sentrat dikit teman-teman, buat perasa. Nah, buat tambah nutrisi teman-teman. Pakannya pakai kangkung kering dan juga ijoan. Ini pakan baru habis dikasih makan teman-teman. Kasih ijoan dulu. Yang ping-ping itu obat apa itu? Yang ping-ping kayak gitu. Ya. Ada tumor. Oh, dikasih obat biar sembuh teman-teman. Ya, jadi kan di sini kalau misalnya teman-teman beli di sini kan sudah di treatment. Misalnya oh dilihat ada kutunya ta. Semprot dulu. Semprot dulu biar rontok. Oh ternyata ada gudegnya, disuntik dulu. Oh ternyata ada beringnya dikit, disuntik dulu. Jadi nanti kalau sudah sampai ke kandangnya calon pembeli itu sudah bersih atau sudah sehat, sudah tidak ada kutunya atau bereng-berengnya teman-teman. Kan kalau kutu nular ya Pak ya? Iya. Kutu nular. Kutu gudeg itu nular kalau sudah disuntik dan lain sebagainya kan sudah anu teman-teman, sudah aman. Oke teman-teman, itu informasi sedikit informasi dari saya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.